Ini generator HCS hidrokarbon crank system. Menggunakan bensin yang diuapkan cukup premium oktan 88. Jika menggunakan oktan lebih tinggi seperti Pertamax itu akan lebih baik, akan lebih tinggi penghematannya. Ini kontrol untuk flow meter bensin. Kemudian ini untuk kecepatan penguapannya. Ini display untuk mengukur tegangan. Bensin disaring di sini dengan filter, ada kerannya sebagai penutup. Di sini ada dua. Ini MCB. Input bensin dari sini. Kemudian ini ada buangan bensin yang nantinya sudah tidak terpakai. Ini powernya menggunakan listrik 220 volt. Gas keluarnya dari sini. Disalurkan ke filter udara, digunakan pada genset kapasitas besar bersama generator HCCS hidrogen cold crank system. Sekarang kita coba uji. Kita hidupkan. Nanti di sini keluar gasnya. Tapi ini belum diisi. Gasnya bisa dinaikkan di sini. Jadi generator HCS hidrokarbon crank system ini digunakan bersama HCCS hidrogen cold crank system, yaitu ini hidrogen cold crank system model yang terbaru.
yang di samping menggunakan air tawar juga bisa menggunakan air laut. Ini ada kontrol suhunya di sini. Ini keluaran gasnya.